Terima kasih pemirsa. Sadar berlalu lintas puluhan pengendara bermotor dan mobil di Timika, Papua. Serbu kantor lalu lintas untuk membuat surat izin mengemudi. Puluhan pengendara bermotor dan mobil di Timika rela mengantri dari pagi hingga sore untuk membuat surat izin mengemudi. Selain membuat SIM, ada juga yang sedang mengikuti ujian online. Sementara itu, beberapa pengendara mengaku bahwa pembuatan SIM dilakukan secara gratis dikarenakan tanggal lahir mereka bertepatan dengan Hari Bhayangkara. Namun para pengendara lain tetap membayar sesuai dengan administrasi. Pembuatan SIM juga ini merupakan kesadaran dari para pengendara sendiri, di mana setiap pengendara diwajibkan untuk memiliki SIM karena ini merupakan peraturan lalu lintas. Kenapa tidak bayar? Karena ulang tahun Bhayangkara, kebetulan hari ulang tahun saya, tepatnya Bhayangkara. Dari Timika, Papua, Nathan Making, kontributor iNews melaporkan.